komunikasi dengan anak menyusun angka dari 0 sampai 20, baik itu secara berurutan atau secara acak. Namun di sini pendidik dapat menanyakan kepada anak angka berapa yang akan ia tempelkan dan itu letaknya di mana, seperti itu. Hal ini juga dapat mengasah kemampuan anak dalam mengenal angka. Selanjutnya, melukis dengan garam. Di sini kita menyiapkan cat air, kemudian ada lem, garam, kuas, dan paletnya, serta selembar kertas. Tahap pertama yang harus dilakukan yaitu membuat pola angka dengan lem. Nah, di sini kita menggunakan tangan saja karena itu lebih mudah dan sangat menyenangkan. Angkanya dapat menyesuaikan. Di sini saya hanya menuliskan angka 1 sampai 3. Selanjutnya, kita di sini akan menaburkan garam ke pola yang telah dibuat dengan lem tadi. Nah, kita buat rata si garam ini agar menempel di lem-lem yang telah membuat pola angka tersebut. Setelah merata, kita bakal mewarnai angka-angka tersebut dengan cat air yang telah disediakan. Nah, di sini saya menggunakan warna biru yang udah disimpan di palet. Nah, mewarnainya itu sangat mudah karena ketika diteteskan ke pola angka tersebut, air cat airnya itu langsung menyebar dan itu sangat menyenangkan bagi anak gitu. Apalagi menggunakan warna yang berbeda, berwarna-warni dan sesuka hati anak. Selain itu, di sini juga kita dapat belajar dengan anak angka berapa yang ia lukis, kemudian dengan warna apa, dan bisa menghitungnya bersama. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.